Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Cartuk Campur Aduk ABS. Oh, tempe. Kau terbuat dari kacang kedelai. Rasamu enak, banyak disukai orang. Dari yang kaya sampai yang kere. Kamu yang terjangkau murah meriah, membuat kita jadi tersenyum renyah. Oh tempe, dicampur sayur kau pun tetap oke. Digoreng dan dipacem kau tetap oke. Satu yang tak dapat aku lupakan darimu, oh tempe. Kau selalu menemaniku di saat aku pernah kere. Dan sekarang aku sudah sukses. Dan kau tempe, kaulah makanan tetap terdebes. Karya ABS. Dari orang yang suka makan tempe. Kamu makannya apa? Tempe. Saya juru masaknya. Ada tempe goreng, ada tempe bacem. Semua enak rasanya. Tempe orek membuat mata melek. Tempe mendoan, makanan kesukaan. Jadi orang janganlah suka bohong, nanti bisa digigit anjing ompong. Tempe juga bisa menjadi alat untuk mengukur suhu badan kita, atau bahasa gaulnya, bahasa topnya, temperatur udara lah. Temperatur suhu. Atau bahasa favoritnya, bahasa viralnya, tempe mometer. Plesetan. Yang betul sih sebetulnya termometer. Tempe juga bisa menjadi sakit. Kalau nggak percaya sini, saya cobain. Kamu cobain sini. Bisa menjadi sakit kalau saya tempelin. Pasti sakit. Tapi saya heran kenapa ada istilah yang mengatakan kamu mental tempe. Coba kalau tempe bisa berbicara, bisa ngomong, pasti tempe akan komplain dan berkata, kenapa saya yang disalahkan? Istilah itu tidak benar, harusnya kenapa mental lemah, jangan mental tempe, saya kan tidak tahu apa-apa. Lagian dari dulu pun saya tempe gak punya mental, kenapa disebut mental tempe? Kalau saya ngomong saja tidak bisa, tapi saya terbuat dari kedelai, kok saya disalahkan mental tempe? Salah itu, tidak benar, harusnya diganti saja menjadi mental lemah, itu baru oke. Ada lagi yang mitos yang katanya kalau makan nasinya harus dihabisin, kalau tidak habis katanya nasinya bisa menangis. Saya tidak percaya mitos itu. Coba seandainya saya makan nasi sama tempe orek,
terus saya tidak habis. Pak mesti nasinya nangis dari seluruh makanan di dunia, masa hanya nasi yang bisa menangis. Terus tempe orek ngapain menghibur nasi? Nasi menangis terus tempe orek menghibur. Kenapa kamu menangis? Saya sudah dibayar tapi tidak diapa-apain. Kata nasi, drama sekali. Mungkin sudah serapuh itu kan nasi. Ya memang terjalin persahabatan yang sangat baik itu antara nasi dan tempe orek. Saya kasihannya kalau nasi berada di nasi warung Padang itu tidak ada kawan setianya tempe orek. Karena di warung Padang kan hanya ada rendang, daun singkong, kikil, emping. Jadi kalau ada orang yang makan di warung Padang tidak habis itu nasi nangis, tidak ada yang menghibur. Karena katanya banyak masakan rendang, kikil, semua itu katanya makanan jahat, banyak mengandung kolesterol. Ya ini kurus saja, bercanda. Nanti nasi diledekin, bisa diledekin saja sama rendang itu. Contohnya ya mungkin ledekinnya begini, kenapa kamu menangis? Kayak gitu aja nangis, dasar raskin. Kemudian dari belakang kikil pun gak mau kalah, ikut ngeledekin nasi. Sudah bang, cemur aja biar jadi akin. Lagi emping pun tidak mau kalah, tolong ditolong toplesnya, tolong buka tutup toplesnya, saya juga mau ngeledekin. Ya ini bercanda saja. Tempe adalah makanan khas dari Indonesia lah, yang sekarang sudah mendunia lah. Di Jepang ada tempe, di Inggris ada tempe. Ya selain murah meriah juga banyak mengandung vitamin. Jadi banyak orang yang suka karena rasanya juga enak. Saya pun suka itu. Jadi jangan gengsi-gengsi lah. Katanya tidak suka sama tempe. Itu buset lah itu omong kosong. Semua pasti suka tempe lah karena enak dan gurih. Masakan tempe pun sekarang sudah banyak beraneka ragam lah, sudah dibuat modern. Ada mie campuran perkedel tempe, itu susu tempe pun ada sekarang, itu es krim tempe pun sekarang ada. Itu sekarang di Jepang itu sekarang menu makanan yang terbuat dari tempe banyak. Ya semoga sih menambah wawasan saja lah, karena memang tempe enak rasanya, apalagi tempe yang muda. Yang telanjang katanya orang di Jawa ngapak itu tempe atau mendoan pun banyak. Kamu suka boleh subscribe, komen, and like. Terima kasih.